Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih di channel Kang Cato. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara masang sawangan pada merpati. Nah, contohnya begini ya. Nah, bagaimana sawangan ini bisa terpasang di sini? Kita nanti akan melakukan pemasangan sawangan ini ya pada merpati yang belum terpasang sawangan. Nah, nanti ada cara-cara sendiri. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Untuk peralatan yang perlu disiapkan adalah gunting, benang ya, benang atau tali jahit untuk jahit. Nah, ini untuk pengikatnya nanti di belakang di sawangan ya, nih ya, pengikat ini dari bulu merpati yang sudah enggak terpakai. Nah, di sini ada jarum ya, kita pakai jarum untuk ke bulu ekornya ya. Nah, di sini ada sawangan ini sawangan dari botol Yakult. Saya kebetulan ini dapat hibah atau dikasih teman ya, teman di Pekalongan, Mas Saiful. Terima kasih sawangannya, ini nanti akan saya pasang di merpati saya. Dan kita akan mulai langsung ambil merpati dan langsung ke pemasangannya ya. Ya, ini saya sudah ambil merpatinya. Nah, di sini di pangkal ekor ini ada ini ya. Nah, ini berarti tandanya di as tengah. Kita nanti akan lepaskan dulu seberapa jaraknya. Nah, sekitar sekian ya. Nah, nanti kita akan jahit atau kita masukkan talinya sekian ya, setelah kita ukur ya sekian. Nah, kita ambil ininya, benang yang sudah ke jarum ya. Ya, nah, kita masukkan ke jarum ya, ke bulunya, sekitar sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, ya, kita sekian, kita tarik, kita masukkan. Nah, itu sekian, kita masukkan lagi biar lebih kencang ya. Nah, kita rapikannya nanti ya setelah ini, jangan terlalu kencang ya, nanti biar sawangan kita tetap stabil pemasangannya. Ya, yang penting jarum-jarum ini masuk semua. Nah, setelah sekian kita ikat. Oke, sekian. Kira-kira sekian ya panjangnya. Kita potong. Kita potong saja talinya. Set. Nah, jadi ya. Nah, ini posisi di as. Kita ikat ini kan ada ini ya, tanda ininya. Ini kan ada ininya, tanda ininya. Ini untuk asnya. Kita ambil bulu 2. Ya. Nah, kita kaitkan antara bulu 1 dengan bulu satunya, kita kasih benang. Nah, inilah ya. Kita baru kita masukkan sawangannya. Ini dari Mas Saiful Pekalongan ya. Nah, bulu ini fungsinya itu untuk yang di belakang atau di baliknya, di bawahnya ya. Yang di bawahnya ini. Oke. Ya, nah, setelah ini masuk ke belakang, kita kaitkan. Ini dikasih lubang ya, kasih lubang itu untuk memasukkan ininya. Nah, ini udah kenceng ya, udah kenceng. Nah, udah terpasang ya. Ini dari
botol Yakul suaranya juga sangat keras ya. Rapi bukan? Nah, sudah terpasang. Ini juga kencang ya, nggak kena angin nggak bakal lepas ini. Oke, terima kasih. Demikian video tutorial cara memasang sawangan pada merpati. Jangan lupa bantuannya ya, untuk subscribe, like, dan komen di video ini supaya semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.